Untuk tanda, tanda untuk hidungan malunah, kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak huruf nun ataupun tanwin. Nun mati atau tanwin. Kalau perasan dekat sini nun mati dia tak ada tanda mati. Kalau ikut Quran Resam Osmani, nun tak ada tanda mati. Dan kemudian tanwin, tanwin dia berbentuk apa? Tanwin berbentuk tanwin tak selari. Kalau perasan tanwin dia tak sama, betul? Dia atas, bawah, atas, bawah. Dan berbentuk tanwin, kalau tanwin 99 berbentuk. Kalau yang dengung punya, tanwin dia berbentuk 99. Dia bukan 69. Senang je nak detect hidungan malunah ni. Tengok nun tak ada tanda mati. Tanwin dia tidak selari. Dan tengok huruf selepas dia. Kalau huruf selepas dia ada huruf ya. Huruf selepas dia ada huruf waw. Huruf selepas dia ada huruf mim. Huruf selepasnya ada huruf nun. Maka automatik bacaan tersebut perlulah dibaca dengung dua harkat. Kita tengok contoh. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama, mayasha. Kita kena baca dalam keadaan dengung dua harkat. Walaupun dia slow, ya, kita kena baca dia dalam keadaan dengung dua harkat. Macam mana? Mayasha. Pada perkataan syak ini pula, kita perlu jadikan dia enam harkat. Kalau dibaca berhenti. Sebab kita berhenti kan? Jadi automatik dekat sini enam harkat. Ini adalah mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil adalah bacaan yang perlu dibaca empat ataupun lima harkat kalau dibaca sambung. Contoh, mayasha'unanana dalalim mubin. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Nampak? Tanwin bertemu dengan huruf mim. Maka automatik kita perlu baca dia dalam keadaan dengung dua harkat.